لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pagi. Apa khabar semua teman-teman, sahabat-sahabat dikasih, disayangi? Ada kat mana tu? Tap screen, terima kasih yang hadir, thank you. Seperti biasa, hari ni kita lewat. Semalam kita awal, hari ni kita lewat start. Lewat boleh lewat lah, kan? Bakri, salam Pak Yung, salam. Lewat boleh lewat lah. Ikut-ikutkan tadi, ingat macam hari ni nak tangguhkan gym. Tapi saya kata, alang-alang sikit pun buat juga lah. Betul tak? Waalaikumsalam tuan, teruskan perjuangan. Terima kasih sahabat, alhamdulillah. Ramai sahabat-sahabat sekarang ni support. Thank you, thank you, thank you. Terima kasih. Luar biasa, support yang luar biasa, alhamdulillah. Sangat bersyukur, terharu dengan semangat tuan-tuan semua. Semalam kita live kat mana semalam? Tuan siapa account saya yang tu kena violation, kena ni. Malam ni baru boleh buat live. Assalamualaikum ke kanan aku. Waalaikumsalam. Bernama Al-Haq 76. Al-Haq 76. Bismillah. Tak apalah, kita santai-santai. Kita slow-slow. Walaupun badan masih sakit dan memang betul-betul ni. Tapi tak apa. On je lah. Sakit-sakit lah. Okay, hari ni hari keempat setelah sekian lama kita tak. Sekian lama. Ya, terima kasih sahabat. Sekian lama kita tak live. Bismillah. Murah rezeki dan panjang umur. Terima kasih atas doa sahabat. Terima kasih yang doa. Thank you. Allahuakbar. Alhamdulillah. Hari ni saya ingat saya nak lari lagi lah. Saya nak berlari lagi. Mudah-mudahan fit. Dah duduk sikit. Kembali speed fit. Sentiasa bersama kanda. Thank you, thank you. Jaga stamina dan energy, betul. Yang tu sebetulnya. Bismillah, stamina, energy. Allah Akbar. Bismillah. Pukul 5. Sekejap saya masuk. Dah pukul 5 dah. Dia apa-apa pun pagi ya best. Pagi kita on tu ya, shoot. Hentam lah sampai pukul 1 tengah hari pun lah. Daripada pagi. Bismillah. Thank you, ada. Terima kasih follow Alhamdulillah. Thank you. Allah mesti sempat. Terima kasih 30 mata memandang 3 25. Alright bro, tap screen, share. Bismillah. Bismillah. Tap screen, share lagi. Bismillah. Semalaman ku cinta bayangmu jalan. Rindu semakin dalam bagai gelora. Oh, Papa. Waalaikumsalam Papa Ismail Ahmad. Baik Pak Yus, moga Allah sentiasa melindungi Pak Yus dari kejahatan penunggang agama. Amin. Terima kasih atas doa. Terima kasih guys. Ya Allah, ya Rasulullah.
mudah-mudahan Allah melindungi kita semua, insyaAllah. Hampa pun faham lah. Duk kira kan mereka pakai tak boleh buat apa. Nak tak ni lah, senang. Kerajaan lah. Bismillah. Thank you, thank you. Kalau tak bergerak pun sakit ke? Bagi kita bergerak, kurang sakit. Terima kasih 109 mata memandang. Thank you guys. Terima kasih Punch Card. Thank you Muhammad. Waalaikumsalam. Tap-tap screen guys. Dia arti Melayu, tap-tap screen. Oh. Terima kasih doktor. Thank you. Semoga mudahkan urusan, dimurahkan rezeki. Pak Yus nak pergi masuk UFC pula lah. Yalah tu. Satu dulu, mantap-mantap, terbaik, mantap. Thank you follow. Thank you doktor. Hari keempat dia berbisik. Ah, hilak tu. Hilak lah. Ah. Mantap. Mantap. Bulat. Dekat sana nama ikut ni. Tak payah lah duk jojo ulama Zah. Berhentilah menjual hang nak politik, hang politik secara islamik. Hang tak payah nak jual ulama ke apa tak payah. Berhenti-berhenti bang. Orang tak pakai lah cara hangpa. Ha, kena ban lah. Setuju kena setuju. Bismillah. Kan? Ha? Kan? Tak luk lah nak muhur orang dengan pakai standard perkataan ulama tu. Tak dapat lah lah ni. Payah dia. Anak politik secara islamik bagus. Tapi anak jual Islam tak payah. Ha? 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 Kami orang pertama ke depan menentang hampa. Yang setuju ke main setuju. Bismillah. Ha, untuk saya duk acah-acah stream ni lah. Okey. Ha, senang lah. Muhammad.
Izwan. Thank you, thank you. Terima kasih Punch Card Omar Izwan. Thank you for the host. Terima kasih atas tap screen guys. Thank you for the share. Salam, Pak Ibu, salam, Zahid. Putra Kedah. Terima kasih, 108 mata memandang, 112. Thank you, 84 mata memandang. Dua screen, ada screen, kita ada screen. Hari ini menentang kemalasan. Thank you Pan Garing, thank you. Biasa kan, dia kata konon-konon dia kata bagilah pada rest. Badan kan tengah sakit. Tu semua ayat, tu semua ayat tu nak bagi kita ni ya. Tak, dengan diri kita pun sama ayat. Satu hal ya, kena lawan. Tak dulu ya. Ambil ujung kereta kan, pakai drag shoot, pakai satu set, go keluar. Terima kasih hadir, bismillah. Tetap screen guys, thank you for the share. Bawa bertenang, santai-santai, kita beriadah. Alright, kita beriadah insyaAllah. Bagilah berjalan lancar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Teruskan dead tap. Saya lari apa dead tap. Video kata buah tu. Okey ya. Umur 60 tera ni okey ya. Ayuh Pak Yus. Selamat sihat. Terima kasih. Okey. Allah Akbar. Alhamdulillah kesihatan Allah lagi. Sementara sihat kita jaga lah. InsyaAllah doa kan. Ha, salam Pak Iwan, salam. Banyaklah punya tanda-tanda. Oh, kita dapat simbol. Kita dapat simbol. Simbol ulama pah. Ada orang belanja. Bismillah. Thank you, thank you yang belanja. Semoga Pak Yusuf sehat. Amin. Terima kasih Zulkifli. Terima kasih yang teman saya. Alhamdulillah. Ada. Aku jogging pun kau orang. Ada ya? Tidak. Semua buat tenang. Baru 10 minit. Arazak bersama Pak Yus. Terima kasih sahabat-sahabat Arazak. Thank you. Sahabat Pak Yus.
Ha, siap Pak Yu. Amin. Terima kasih. Allah Akbar. Okey. Berani keluar rumah pergi jogging ya. Tu ya. Wah, mantap ah. Sini pun mantap. Thank you Dato' Sri Syekh. Kita penat jadikan 3000 pertama. Okey, 3000 pertama ah. Dua-dua. Ya, betul. Ah, setuju. Ya, betul. Ya. Alhamdulillah, dua-dua ikan cantik. View cantik dua-dua. Ikan saya lama kena. Tapi ni tengok dua-dua cun. Mana-mana pun boleh pukul. Alhamdulillah. Teruskan. Tiap-tiap screen teruskan komen. Thank you. 1000 dah capai. Dekat sini dah 1600. Go. 3000 pertama. Tiap-tiap screen. Biasa kita live 3 jam, 4 jam. Ha, kita duduk kan. Kali ni kita live 3 jam, 4 jam. Kita bergerak. Ha. Jaga stamina, jaga energi. Bau boleh bagi bam. Bam bagi kau-kau ya. Teruskan tetap screen. Terima kasih yang hadir. Thank you yang memenuhi ruang. Room. Di arti Melayu, thank you. Terima kasih. Allah Akbar. Alhamdulillah. Teruskan guys. Bismillah. Tetap screen share. Thank you follow. Aku hanyalah aku. Thank you follow. You awesome. Terima kasih yang hadir. Lawan demi kebenaran. Yes. Allah Akbar. Hanya hang perempuan. Ha? Halusinasi banyak kan. Baju merah. Baru ke baju tak? Baju lama.
Anik lama. Kat dalam, kat lama. Jom. Bertubuk, bertumbuk. Ha, larat ya. Ha, larat ya. Jom fight. Ha, kuat ya. Mantul. Kau dah hina ulama gawi. So what? Ya betul. Ya betul. Duk tanya tempat tak berhenti. Tanya saja. Thank you, thank you. 100 mata-mata ada tap screen. Yo. Pak Yus, Ustaz Azad Idrus Kelantas malam, alhamdulillah. Ha. Hai. Ghost. You. Boleh. Go go go. Malaysia. Hai. Where are you from? Alright. Syria. Oh, Syria. Okay, eh, Syria. Go, 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 go. Win! I win! Menang tanpa bertanding. Alhamdulillah. Woi, mantap ah. Satu lebih mantap. Jangan negara kita jadi macam Syria. Ha? Jangan jadi macam Iraq. Jangan bagi jadi macam Mesir. Okey. Insya-Allah. Go. Terima kasih guys. Terima kasih support yang hadir. Thank you. Ha. Jangan jadi macam Abu Ya. Bismillah. Thank you, thank you. Hadir, thank you. The tap screen. Pak Yus dah 3K. Mantap. Teruskan, teruskan the tap screen. 5K pula. Cantik screen. Sana dah dapat 3K. Sini go. Cantik screen. Kita dah 20 minit. Oh best. Dia keluar ah. Aku sokong Pak Yus, terima kasih. Mantap Pak Yus, thank you sahabatku. Thank you, mantap. Thank you for the gift, terima kasih yang bagi gift. Alhamdulillah, semoga budak harusan memulakan rezeki. Hari keempat guys.
Doakan istiqamah. Hari ni Pak Yus tak minum kopi latte lagi eh. Tak minum ni. Okey, minum kopi kat rumah lah. Makan tak sat, ada something 2-3 cangcah nasi. Alright. Sebab ada depan mata. Jamah juga nasi goreng. It's okay. Alhamdulillah. Makan macam tu lah. Belum makan betul lagi lah. Semangat Pak Yus. Siang memang saya tak makan. Biasa sedap kan. Semalam langsung tak makan. Siang. Alright. Daripada breakfast, pondok, tengah hari, petang. Cuma lepas saya baru saya makan salmon. Petang hari kan. Salmon. Dari tengah hari mari dah. Malam tadi anak belanja burger. Semalam makan nasi goreng malam. Nasi goreng semalam masih makan. Sebab ada banyak. Tak makan kat luar. Hari ni wife saya suruh nak buat dada ayam. Saya cakap malam lah malam. Saya tak nak makan. Saya datang gym. Cerita dia, biasa saya datang gym memang pukul kosong. Okay. It's okay. Tenaga ada, energi ada. Makan tu yang energi kurang. Bila tak makan, saya dapat rasakan energi saya lebih lebih mantap daripada saya makan. Itu pada saya lah. Sebab tu saya mengelak makan sebelum saya gym. InsyaAllah boleh kurus. Saya dah lost 14 kilo. Saya dah lost 14 kilo guys. Alhamdulillah. Gula potong. Dulu saya exercise, saya tak potong gula. Tak ada perubahan. Potong gula, alhamdulillah clear. Berdesuk turun walaupun tak exercise. Allah Akbar. Hello. Nicholas. Hari ni pakai nama Nicholas ah. Aunty Xiao. Thank you for join my life. Terima kasih. Yang hadir, thank you. Mantap ah. Sama-sama di sharing. Jika saya nak dapat balik size yang terbaik saya pernah capai adalah berat 76 kilo, pinggang 30. Itu yang terbaik yang pernah saya capai. Anda saya nak capai macam tu, saya kena buang beberapa puluh kilo lah. So sekarang 14 kilo dah kita berjaya singkir kan. InsyaAllah kita go kepada 10 kg yang seterusnya. Doakan InsyaAllah capai. Bila 1 kg bayangkan dah, sekarang ni pun dah boleh macam ni yuk. Dengan relax boleh boleh habis kan. Bayangkan bila boleh buang lagi 10 kg, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam tu. Lagi 10 kg. Sekarang pun dah boleh non stop 1 jam. InsyaAllah 1 jam setengah. Gua boleh pergi. Cuma kadang-kadang bila kita macam ni, dia datang, dia nak berkumuh, dia nak cuci, nak kena stop, kena pergi kencing lah, kena buat apa ya. Sebab dia detox. Kau semua okey lah, sihat. Bagus ya.
Ada kat mana kau main skit Muhammad? Ha. Apapun juga semangat, bagi terima kasih sahabat kerana memberi semangat. Korang semua ada inspirasi saya, memberi semangat kepada saya. InsyaAllah. Yang negatif, positif, saya pandang semua itu sebagai negatif. Bukan sebenarnya untuk dapat situasi yang sekarang. Oh, dah lama saya nak balik cergas macam ni. Tak pancik, okey. Alhamdulillah. Allah izin, Allah bagi. Subhanallah. Bertarung dengan mental bukan mudah. Namun dengan izin Allah capai juga. Dan yang rasa benyang bila tengok kecergasan Pak Yus ni, saya tak boleh nak bantu you. Itu pilihan you. Anda kata you benang, you buat apa yang I buat. You benang, Pak Yus, boleh live sambil workout. Dan you buat lah. Dan untuk jadikan dia sebagai kebengangan yang beri positif kepada kamu. 14 kg, alhamdulillah. Loss stamina mantap. Simple-simple lah. Masa jalan 1 jam, 2 jam dengan exercise, sambil-sambil kita live. InsyaAllah. Terima kasih tetap screen. Share lagi, share lagi, share lagi. Boleh nak pasang lagu, tapi saya nak sembang. Nak pasang lagu pun boleh ni. Okey je, saya on. Tapi tak nak. Saya nak sembang-sembang dengan korang. You are my friend. Thank you. Bismillah. Alhamdulillah. Oh, saya Pak Yus. Ramai lagi tak kenal Pak Yus, tak apa. Pak Yus ingat Pak Yus cukup famous. Buat live, ribu-ribu masuk kan. Mananya? Mana? Budak kecil. Oh ya. Yeah. Alright. Tanya dia, anak ke adik? Eh, jangan macam tu. Budak kecil. Hari-hari di sini. Bagus tak? Mak dia coach kat sini. Coach dekat fitness. Kalau coach kat sini, Pak faham lah. Memang coach kat sini memang mantap. Role model lah. Role model fitness. Zam, tak kurus ke? Tak kurus pada anda. Namun, it's okay. Kita jangan puas hati dengan apa yang kita capai. Saya dah berjaya lost 14 kilo. You dah lost berapa kilo? Tak apa. Yusri. Yusri. Depa duk viral. Kata Pak Yu dah meninggal. Apa maksud dia? Dia kena tahu maksud kenapa depa viral. Alhamdulillah. Kenapa? Kenapa dia buat macam tu?
Yang pertama, saya dapat banyak Al-Fatihah. Doa yang baca, doa bagi Fatihah, alhamdulillah, syukur. Itu tanda-tanda kejayaan besar hampir dekat, semakin dekat. Sebab apa? Bermula dengan hidup pada akhirnya. Bermulanya hidup pada akhirnya. Apa maksud dia? Jadi bila kita start mati, masa itulah bermulanya kehidupan. So sekarang ni mereka telah menjadikan ianya menjadi lebih mantap dalam kehidupan ni pada diri saya, alhamdulillah. Subhanallah. Terima kasih. Yang terus sedap screen, share lagi, share lagi. Bila kita hidup, kita tak kenal mati, you rugi. Ha, you rugi. Alhamdulillah, betul. RZ bersama kita. Sebab apa? Bermulanya hidup pada akhirnya. Wah, terima kasih tap-tap screen, share-share lagi. Thank you, 2200 tap-tap screen. 5000, thank you, terima kasih sahabat. Oh, Allah rezekikan. Heh, Allah rezekikan. Ha? Terbaik Pak Yus. Thank you saudara Faiz, famous, alhamdulillah Allah bagi. Banyaklah benda yang Allah Ta'ala bagi kehidupan saya, syukur, saya bersyukur. Thank you, thank you yang support. Support saya tanpa anda semua. Aduh, ya Allah. Hai, tak start lagi gelak dulu. Penat gelak lagi. Thank you, thank you. Assalamualaikum, salam. Semoga sihat selalu, Abin. Thank you. Terima kasih atas doa, thank you, terima kasih. Allah Akbar. Baik-baik semualah viewer Pak Yus, kawan-kawan Pak Yus ni. Yang tak follow Pak Yus pun baik. Oh, suka datang sharing, terborak-borak. Allah, thank you. 70 mata memandang. Terima kasih. Terima kasih sahabat Dentek Screen. Teruskan share. Bismillah. Hari ini saya tak nak terlepas pada sesi gym saya. Subhanallah, Allah izin. Alright, kita dah lebih 35 minit. InsyaAllah ada kurang 25 minit lagi. Doa kan, kita sampai, kita sampai, InsyaAllah. Alhamdulillah, keluar angin dah.
Tetap selingkuh. Ha. Naik kardio, Pak Yus. Oh, dapat lari ni pun saya sangat bersyukur. Saya pernah nak berjalan pun susah. Boleh jalan tapi tak boleh jalan lama. Sekarang saya dah boleh berlari. Saya duduk depan skrin saja pun daripada 2015. Okey. Kita doa agak bayi sihat. Amin. Terima kasih. So sekarang stamina saya boleh straight lebih daripada 1 jam, 2 jam. Itu pun alhamdulillah. Namun kita tak boleh berpuas hati sebab bah masih ada perjalanan. Teruskan. Doakan saya dapat lagi 10 kilo. Sebab 14 kilo, saya nak lagi. Saya nak capai lagi 10 kilo, guys. Doakan insya-Allah. Semoga dipermudahkan. Tapi betul potong ular. Memang boleh capai. InsyaAllah tak sia-siakan hari ini. Tingkatkan kemampuan. Alhamdulillah. Thank you for respond. Positive respond. Thank you. Mereka pun dah give up lah yang baiknya. Komen-komen negatif dah give up. Tadi ada. Lepas tu Pak Yus tak give up. Saya on lagi. Dia orang yang give up. Ah, give up Pak Yus. Kan? Untuk macam-macam pun tak stop pun dia buat juga. Dia buat lagi. Itulah kehidupan. Guys. Ha. Orang kata apa pasal kita, tentang negatif pasal kita, biarkan. Itu bukan masalah kita. Itu masalah dia. Jangan jadikan masalah orang itu masalah kita. Jika dia ada masalah kita, itu masalah dia. Betul tak, Yus? Teruskan. Teruskan melangkah. Go. Sebab hidup kita tanggungjawab kita. Bukan tanggungjawab kita nak jaga hati dia bawah. Nak ikut kehendak dia bawah, bukan. Tanggungjawab kita adalah melakukan amanah yang Allah SWT bagi kat kita. Dapat. Terima kasih Koko. Thank you for respond. Asbab penawar Pak Yus dan izin Allah, saya berhenti ketum. Subhanallah. Tahniah saudaraku sudi hadir dan berkongsi tentang pencapaian. Boleh Pak Yus tahu saudara daripada mana? Tahun bilakah saudara pernah mendapat hikmat daripada saya dan berjaya berhenti ketum? Berapa tahun, berapa tahun saudara pernah terlibat dengan ketum dan hari ini dah berjaya? Subhanallah. Itulah doa-doa daripada mereka-mereka ni yang masih kenang. Subhanallah. Sebaik-baik manusia, manusia yang memberi manfaat kepada ramai manusia yang lain. Thank you Koko. Itu manfaat yang Allah Ta'ala bagi kat saya, yang saya boleh buat untuk masyarakat. Bebas dari masalah dadah, ketum dan sebagainya. Saya fikirkan setakat itulah tanggungjawab yang perlu saya laksanakan. Saya tak sangka saya juga dipertanggungjawabkan untuk menentang ketaksuban
menentang ulama-ulama su, menentang pendengar agama. Itu saya tak accept sebenarnya benda tu. Saya kata baik-baik salam. Jadi apa yang berlaku tu adalah kehendak Allah. Kalau korang tanya apa, korang nak duduk tempat saya? Ha? Menentang khawarij, menentang ulama su, tengok apa dia, cabaran dia. Semua orang tahu, ramai orang tahu, tapi tak ramai orang involved dalam hal ni. Namun ini bukan pilihan saya. Allah takdirkan saya berada di sini. Bukan calang-calang yang nak dihadapi. Namun saya serah pada Allah SWT, beri saya kekuatan, beri kemampuan. InsyaAllah lebih ramai lagi yang melangkah seiring menentang ketaksuban. InsyaAllah mudah-mudahan. Doakan sahabatku Wise An, Abang An, thank you hadir. Ya. Betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini takdir. Tanyalah An, sahabat saya daripada zaman kanak-kanak. Mana dia pun tak sangka macam mana saya boleh jadi macam ni. Dan saya pun tak sangka. Saya pun tak mau. Baik bagi dekat ilmuan, ilmuan uruskan. Kenapa kena aku buat? Namun dah itu kehendak Allah. Allah takdirkan begitu ke atas saya. Saya lalu je lah. Yang setuju, yang nampak komen setuju. Komen nampak guys. Tengok betapa adilnya Allah SWT bila meletakkan saya kat sini. Saya dikenakan berbagai-bagai tuduhan, berbagai-bagai fitnah, berbagai-bagai butan. Namun Allah hadirkan keberanian, Allah hadirkan keyakinan, Allah hadirkan kekuatan untuk saya hadapi semua ini. Dengan begitu, enjoy. Subhanallah, inilah dia adilnya Allah. Yang setuju ke mana setuju. Allah adil, Allah maha adil. Baiknya Allah, sedikit pun hati saya tak terusik. Alhamdulillah, Allah jaga hati saya. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada Allah. Saya sangat-sangat bersyukur. Sedikit tak terasa hati, secubit pun tidak rasa terkilat, dan sedikit pun tak rasa gentar setiap hutan. Allah Rabbi. Dan saya sangat yakin Allah melindungi saya insyaAllah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi kepada sahabat-sahabat dalam perjuangan, Allah mesti selamat teruskan perjuangan. Ingat kita ada amanah. Ke dalam amanah itu ada perintah. Okey, alhamdulillah kita ada 15 minit lagi insyaAllah. InsyaAllah lagi 15 minit. Terima kasih yang support. Nampak? Siapa yang takut sekarang? Dia orang cuba buat macam ni supaya saya takut. Tapi hakikat dia, ketakutan tu daripada mereka. Sebab tu dia pakai akaun-akaun fake. Akaun tak ada gambar, akaun tak ada nama. Sebab mereka takut dengan perbuatan mereka sendiri. Tak berani hadapi, tak berani menentang secara terang. Ini semua falsafah guys. Alhamdulillah. Teruskan dia tak sikit. Terima kasih hadir.
popek sambil berlari. Saya popek dah dekat sejam. Best kan best? Ha. Sama-sama aja. Alhamdulillah. Terima kasih yang jawab. Popek dia lah. Dah dapat satu jam. Allahu Akbar. Ha, yang mulut jahat esok mulut penawak bayus, nampak? Ha. Bini pula buat Pak Yus dah. Bini sayang dah. Ha? Hak tak dapat baby, dapat baby lah jawab dah. InsyaAllah. Macam mana? Abang best tak? Dia hak tu sihat, hak lain sihat eh? Teruskan dia tak screen. Share lagi. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Hari ini rasa lagi best ah. Daripada semalam. Salah satu penyakit hati, betul tak bagi? Yes, betul. Habis makan benda kotak, hati kotak. Dia minum getum, isap dadah, isap rokok. Dia lah betul ya? Yang boleh bocok semua aura-aura tu, membuatkan kita hati kotak sebab makan benda kotak. Makan benda kotak, makan racun. Alhamdulillah. Ha. Kena cuci kekotoran daripada najis darah. Cuci. Dicuci yang tu insya-Allah. Hati bersih. Bersih. Ini makan ubat bertahun-tahun dah. Alhamdulillah. Terima kasih guys. InsyaAllah, bismillah. Teruskan, keep on tap screen. Hampir satu jam. Kita on track. Berbaki lagi dalam 10 minit insyaAllah. Okey. Dalam 10 minit insyaAllah. Betul-betul santai. Sedap. Oh, malam ni tidur sedap. Malam ni tidur malam best. Siu, makin awal mantap. Semalam tidur lewat makin awal. Ha.
Fuh. Thank you. Terima kasih berapa? 5,000. Tak sekali, mantap lah. Sembang sambil lari. Sedap-sedap satu jam. Mantap. Terima kasih Nizi hadir, thank you. Terima kasih komen, thank you. Tak sekali, share lagi. Alhamdulillah. Thank you Wan. Thank you hadir. Terima kasih yang hadir tak sekali. Terima kasih. Share lagi, komen terus. Pak Yus tak give up lagi, apa tak give up dah. Pak Yus menang kan? Apa tak menang? Pak Yus pakai satu badan ni. Apa pakai jari? Tak lipi. Tak lebih. Ha, lemah. Tu pun jangan nak lawan dengan Pak Yus. Jari pun tak larat tak. Okey, alhamdulillah dalam 5 minit lagi. Insya-Allah kita cukup 1 jam. Teruskan isi ramah tak screen. Share lagi. Terima kasih. Okay, good. Teruskan. Don't give up. Pak Yus. Dia nak pancit semput. Ah, itulah. Pak Yu okey. Sejam dekat ah. Lagi 4 minit 1 jam. Okey. Jangan tunjuk lemah. Apa ni lemah sangat ni? Pakai jari dia lemah. Tunggu jangan nak lawan Pak Yu. Hmm.
bagus kan. Orang kampung thank you masuk. Ay, masuk balik ah. Hang lemah. Hang lemah, hang tak happy. Hang tak ada tadi. Hujung bawah hamai. Puzzle. Allah. Go. Kan. Tu pun jangan nak fight. Atas kering pun kalah. Betul dah. Sungguh dah betul tu. Ha, tak berani lah. Sembang. Sembang. Sembang dalam ni bulik lah. Ada Z member dengan kita, dengan Pak Yus. Alhamdulillah. Okay. Dalam 2 minit lagi. Cukup 1 jam. Teruskan. Tidak sekali, share lagi. Eh, RZ member dengan kita. Lorong RZ member kita menang. Kita menang. Lorong RZ kita menang. Menang. Semua lorong menang. Anak muda tidak bersama mereka. Anak muda bersama perpaduan. Bersama Pak Yus. Terbaik. Anak muda. You are great. You are awesome. Mantap. Koyak. Kita kata nak muda bersama dengan kita, dengan Pak Yus, kita koyak. Terbukti mah. Itu baru sikit gembira Pak Yus. Itu baru sikit. Lagi bulan depan je lah. Lagi banyak, lagi amai. Anak muda hak berbaki, hampir semua akan follow Pak Yus. InsyaAllah akan menentang pas. InsyaAllah doa kan. Terbaik anak-anak muda. Hak doa ada di tua-tua sebab tu konflik. Mana berani, anak muda dia berani. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Niat pakai konflik ni tua, tua ni mengaku anak muda. Menyamar jadi anak muda. Jadi pemuda. Ha. Macam gampang. Bismillah. Yang setuju kan, yang setuju guys. Mengaku dia tu belia. Pakai konflik. Tak jujur muka. Sedak diri lah. Hang tua lah. Ha? Ha? Oh, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Ah, subhanallah. Sambil-sambil tak? Sambil-sambil. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oh, 05 dulu. Dah. Situ maghrib pula. Suji Pak Yus, terima kasih. Sahabat dulu. Ha. Kamal Ahmad. Thank you. Ha. Tengok Pak Yus pun penat. Memang tujuan nak bagi penat. Lagi ada tenaga kita buat lagi lah. Tapi tak apa nak penat. Tak apa nak penat.
Puasa Pak Yus. Tak puasa pun tak makan. Minum ayak minum kopi. Dapat jet kot belakang pun jadilah. Berangan lah. Mentara boleh berangan. Betul tak? Habis nak kata apa? You boleh berangan je lah. Nak kata apa? Berhalusinasi je lah. Okay guys, Pak Yus padam dulu live ni. Pak Yus terus dengan live sebelah. Alright. Okay bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all. Bye bye. Dua screen eh. Alhamdulillah. Subhanallah. Terima kasih ya Allah. Ini semua pemberian Allah. Kemampuan ini pun Allah bagi. Masa Allah bagi. Sihat Allah bagi. Semua Allah bagi. Kita jangan pernah lepas daripada rasa syukur. Jangan pernah lepas daripada rasa syukur. La ilaha illallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Terima kasih yang belanja simbol. Thank you yang belanja simbol. Tak payah habak lah kan. Bismillah. Best. Allah Akbar. Ya Allah. Sedap. Orang berani tak baca komen orang pengecut. Kita orang berani tak layan komen si pengecut. Setuju komen setuju. Salam, waalaikumsalam. Maryam berani. Maryam berani, alhamdulillah berani Maryam. Allahu Akbar. Boleh ha. Ish. Sedap ni. Sedap. Cara-cara hari keempat. Lama tak main. Terima kasih. Tetap sekali. Tetap sekali. Yalah. Sebab tu eh. Teruskan baik. Terima kasih Wan. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat semua. Allahu Akbar. Terima kasih viewer. Ya Allah. Baiknya Allah. Kan? Baiknya Allah. Nama sendiri tak berani letak. Tu pun acah-acah. Penakut. Baik.
Ada. Allahu Akbar. Orang cakap lain, kita faham lain. Itulah masalahnya. Faham tu Allah bagi. Macam mana kita faham tu adalah pemberian Allah. Sebab tu cumanya acah-acah bobat tak faham tu problem. Itu jawab Allah. Faham tak? Yang tu antara dia dengan Allah. Balun jangan tak balun. Betul. Betul Wan. Pemahaman itu rezeki. Yes. Dan kita tak boleh paksa orang tu faham macam mana. Sebab tu hak Allah. Cumanya bila faham, dia acah-acah tak faham, tu munafik. Yang tu munafik. Allah Akbar. Kan? Tapi paling sedih bila tulis komen orang tak baca komen dia. Oh, part tu paling rasa oh damn. Bila komen orang tak baca, tulis tak baca, lepas tu koyak. Lepas tu koyak dan jam. Apa perasaan korang bila komen korang orang tak kerja? Nak merajuk kang, orang tahu kata merajuk. Ya. Kena palau. Rasa tak dihargai. Malu. 100-200 mata memandang. Lepas tu duk komen. Duk komen orang tak baca komen dia. Rasa tak dihargai. Menangis tepi bucu. Lepas tu bengang, marah, kan? Kesian, kan? Lepas tu ubut. Oh, cabak. Takut baca komen aku. Wah! Aduh, kesian. Biar pilih, kan? Nampak macam mana? Ustaz perempuan ramai. Ke belakang tu ramai? Ada ramai? Depan belakang ada? Allah Akbar. Allah Zain Syed Ahmad. Habis dah sini nama dia gym. Ejah lapar lah. Apa tengok profil dia? Profil dengan siapa? Apa tengok profil dia? Dia dah follow siapa? Apa tengok? Saya cakap ayuh. Assalamualaikum. Duk acah-acah warak boleh. Duk segodeng menentang lah.
Apa tu tengok? Apa tengok? Dia follow datang apa? Lari. Lari. Idan. Sudah. Kami dah tentu dah kami tahu ni. Bilik tau. Sagi tung blok tung tutup account. Tung tutup account takut orang tengok. Follow menatang apa. Buat bekai ke apa? Yang duk follow apa buat bekai ke apa? Buat bekai? Tak payahlah buat bekai. Tu pun jangan. Ejahlah. Sembang akhirat tapi ikut ulama jahat. Ikut penunggang agama. Ikut ulama su. Oh, bebe. Sembang akhirat. Kat dunia ikut ulama su. Allahu akbar. Allah maksud selamat. Datang sikit. Share lagi. Thank you my friend. Ambil kad nombor kad. Tak nak lah. Ada. Param pam pam pam. Salam ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillah. Loh, macam-macam buat lah. Orang tak ikut lah. Orang lah tak ikut dah menengah agama. Hang tak usah duk acah-acah ha. Orang tak ikut dah ha. Nah. Arizat bersama Pak Yu hak tu yang sebenarnya. Itu yang sebetulnya. Arizat member Arizat bersama dengan Pak Yus. Terima kasih. Siapa berdengar agama? Pah ya? Apa lagi? Kan? Ulama-ulama pah. Penjenayah agama. Do. Ada juga tu. Ada ni. Orang tak baca komen dia. Sian. Marah tak baca komen dia. Langkau tu ya. Bismillah.
kenapa kau tak ada kuliah? Ini kuliah aku. Jadi lagi tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. En. Ha. Okey, terima kasih. Orang ikat tak ambil. Bismillah. Eh, terima kasih lah hampa. Teman Pak Yus daripada start exercise sampai habis masih ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Baiknya hampa. Kan? Baiknya. Sudi teman Pak Yus. Baiklah, sudi teman Pak Yus. Kategori baiklah tu. Kan? Ha. Apa dia kutuk-kutuk lari depa memang macam tu. Depa kutuk-kutuk depa lari ya. Depa tak leh pi, tak leh pi dengan Pak Yus. Ha. Thank you, tak skin. Terima kasih. Teruskan share lagi. Depa mana boleh pi. Ya Allah, Allahu Akbar. Ah, ha, pandak. Allahu Akbar. Fuh. Pati pasca durjana penghancur bangsa, kau musuh rakyat, kau musuh negara. Kini kami teguh, kini kami kuat, pati pas kami tempuh, hancur pas rakyat jaya. Kami anti parti pas, kami benci pa. Latte ke? Boba. Kita minum boba. Ha? Kita minum selain daripada kopi. Kita minum boba tea eh. Bau bati. Ha. Eh. Bagi segak eh. Ha. Pak Yus rela dibenci. Relaku dibencimu, mencari redha ilahi yang satu. Kekasihmu, kekasih yang satu. Relaku dibencimu, walaupun berdetik. Terima kasih. Assalamualaikum. Adik teh ni satu. Okey. Na 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 na. Itu je. Minum eh. Sebab isi saya ada siapkan dada ayam. Lepas tu air panas satu.
Jika katanya pada rembulan, mengapa cahaya berseri-seri? Tentu jawabnya kepadamu, karena di kau cinta padaku. Sini ya, boleh boleh. Terima kasih. Bismillah. Biasalah manusia benci Pak Yus, bukan semua. Sebab tu kita kena bersyukur. Bukan semua benci kita. Yang tak suka kita, mereka yang nak kita buat dosa macam dia. Kita tak mau buat dosa macam dia. Na'udzubillah. Anda kata dia pernah buat dosa tu, tak payahlah paksa kita. Ini dah memaksa. Bersama dengan penunggang agama berdosa, saya tak nak. Saya tak nak jual agama saya, jual akidah saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tak nak berdosa. Apa beza? Hampa nak makan babi, hampa makanlah. Jangan paksa aku makan babi. Aku tak mau. Macam itulah maksudnya. Kalau bu bahasa tu mudah faham. Kan? Muhammad Saubari. Saubari ya, bismillah. Hampa nak makan babi, makanlah. Aku tak nak makan. Cuma aku tetap beritahu makan babi tu haram. Okey? Makan babi tu haram. Beritahu yang tu lah. Daripada rosak akidah dengan makan babi, mana lagi elok? Bismillah. Terbaik Yus. Bismillah, jumpa minum. Apa lagi elok antara tunggang agama, bismillah. Sebab tahu kita kata tu, kalau dia tak tahu senang kita boleh habak. Bila tahu dia buat juga, tak tahu kita boleh bagi tahu. Ni dah tahu buat juga. Dia boleh kata kalau tak tunggang agama, kita nak tunggang apa? Dia berkata kau tunggang agama, maknanya tak boleh tunggang agama. Tapi untuk guru dia berkata kalau tak kita tunggang agama, kita nak tunggang apa? Benda yang apa itu? Tu ayat ada. Ni ayat ni. Tu. Minum kat kedai Cina. Minum kat kedai Cina. Perlu Pak Yus bikin mereka terasa padu kan. Baik makan babi daripada rosak akidah. Dia pun ajak makan babi, saya tak mau. Lepas tu dia marah saya, lepas tu dia pun benci saya. Saya tak nak masalah, dia pun nak benci. Sebab suruh saya buat benda berdosa, saya tak mau. Jom kita belasah Pak Yus. Takkan ajak ramai-ramai, gajah pun tumbang.
Ah, kalau ya, kalau ya pun takkan ajak jom kita belasah Pak Yu. Rajah gajah pun tumbang. Ajak geng pula dah. Terbaik Pak Yu. Ayak apa? Ayak teh yang ada goji, ada bunga. Allah Akbar. Kedai mana tu? Ni dekat Metro Point. Dekat Mi Tarik. Tapi saya tak makan ni lah, saya minum teh. Sebab saya nak balik makan kat rumah. Isteri saya dah siapkan diet saya. Jangan bagi tahu you sebut mana. Saya bagi tahu. Saja saya bagi tahu. Mana? Sebab tu tak ada kot tu. Dan Kak Mal Sani ya. Cepat minum, bismillah. Sedap ayak tu. Segar. Ayak ni dia segar. Sedap pun sedap juga. Semua sedap. Cuba tanya orang benda ketum. Sedap benda ketum. Sedap. Dia kata sedap badan. Lidah sedap. Lidah tak sedap. Assalamualaikum. Daun-daun atas tu apa? Ada bunga, ada leci, ada goji. Allah, tak tahulah apa nama benda ni. Pak Yus geng RZ, betul? Saya geng RZ. Ni leci. Ya, leci. Manis tak? Dia pakai gula batu. Manis gula batu. Gula batu. Dia boleh tambah 3 kali, 3 cawan. Tapi biasa saya tak lambah pun. Tak lepas dah. Tapi hari ni saya nak bagi ayam banyak dalam badan ni. Saya tambah. Assalamualaikum. Jom pergi masjid. Fardu Ain. Alhamdulillah. Bagus ya. Thank you follow Zai Jus. Pak Yus tak makan mie tarik lah. Makan. Cuma hari ni saya tak makan. Sabtu masuk mesti makan. Yang ni lah first saya masuk minum. Kalau tidak masuk mesti makan. Sebab makanan diet saya, isteri saya dah buat. Sungai Petani hadir, terima kasih. Nor Zaidi Zaid. Tak
Petang mana ni? Brotherhood. Dekat Metro Kajang. Metro Kajang ni tadi. Ilmu mereka tujuan untuk berdebat. Yes. Bukan untuk beramal. Tujuan ilmu untuk berdebat, dengan beramal tak sama. Dia macam iblis ya. Dia tahu. Dia berilmu. Tapi dia ingkar. Ayat apa tu? Ayat belakang. Babauti. Oh, lagi best. Lagi tambah ayat lagi best. Pak Lu belajar mana? Selamat mengkaji. Betul, jadi sombong. Waalaikumsalam. Apa tanya dia, awak belajar mana? Dah Pak Yu standby, jangan buat dunia kedua. Apa kaji dia belajar mana, apa tahu dia siapa? Muka darah kedai Cina, betul? Betul? Saya minum dekat kedai Cina. Muhammad Fazil tak pernah makan sini ya? Assalamualaikum Pak Yu, salam. Betul, penilaian Allah lebih utama. Sebenarnya dia nak mentokong kan. Saya dah buat video tapi tak letak kat VDT. Saya buat kat Facebook dan YouTube. Siapakah orang yang sebenarnya menghurukan bumi Malaysia ni? Bukan orang macam Papa Gomo, bukan Cikgu Bat, bukan macam Ratu Naga. Orang yang menghuharakan agama negara ni adalah orang macam ustaz-ustaz di dalam PAS, ulama-ulama di dalam PAS. Mereka ni lah orang yang patut kita pandang, perhatikan setiap gerak geri dia. Tapi orang macam Papa Gomo, macam Cikgu Bat, mereka ni orang yang akan menjadi mangsa undang-undang. Sebab dia bertindak. Dia tak kena. Dia tak kena. Ustaz, ulama tak kena. Ha. Orang-orang yang macam ni yang kena. Sebab tu saya selalu ketengahkan, sedarkan supaya orang tahu. Supaya jangan jadikan diri kita sebagai mangsa. Cikgu Bat mangsa. Papa Gomo mangsa. Maksud saya bukan Papa Gomo, bukan Cikgu Bat, tapi orang yang macam tu. Orang yang macam kita ni akan jadi mangsa. Sebab apa? Kita dengar seruan dia, kita buat. Kita rugi.
Betul. Dia tegak, tak apa kita tegak tak boleh. Tak ada ah, kita tak ada tegak ah, kita tutuh terus. Kali ni tak ada tegak ya. Aku tutuh terus. Ya kot. Hampa dalam Perikatan Nasional dalam PAH. Hampa jangan rugikan diri hampa. Balik ah, ni tengah minum. Lah, apa masalah? Ha? Tiada masalah, masalah apa ni? Semayang lah apa lah, yang duk main telefon apa api ya masjid tu betul melibatkan kita. Mangsa dia anak bini kita. Anak bini tengok saudara-saudara kita dalam PAH dulu kena ISA. Adakah mereka kena ISA itu sebab mereka tak bersalah? Bersalah. Bersalah sebab dengar cakap tu. The extreme. Kena. Ha. Sebab dengar cakap tu. Dengar cakap ustaz. Ustaz tak kena. Dan mereka ni wujud di mana-mana negara. Yang tu lah. Yang ni lah. Kalau dulu yang bertindak tu ulama sendiri, dia tak hentak anak seluar alaihi salam. Macam Sayyidina Ali yang bunuh Sayyidina Ali, tangan ulama sendiri yang tikam yang bunuh Sayyidina Ali. Tapi sekarang ulama cerdik lah. Dia tak buat. Dia suruh, dia buat bagi orang ni rasa bertanggungjawab pergi buat. Buat kena. Masuk dalam. Bagi kenyataan pelik-pelik masuk dalam. Kesian. Kesian. Jadi siapa dia yang jaga depa macam kita? Hak kita yang ambil risiko. Yang jaga depa tu orang macam kita. Ambil risiko duduk tengah lapangan. Bagi pesanan, jangan buat benda silap ni. Khawatir nanti akan membahayakan diri hang, ahli keluarga hang. Bila hang tak ada, nanti siapa nak jaga ahli keluarga? Nampak? Jelas tu. Jaga-jaga. Nah. Jaga. Bahaya Pak Khawarij Bayus. Ah. Tak usah duk rasa bahaya sangat eh. Hang tutuh ya. Kalau tidak depa duk pasal. Hang tengok dalam komen-komen. Depa perasan konon depa tu bahaya. Kan? Yeah. Macam anjing ya. Kalau kita berlari, delikan. Antara hayun dia balik. Au, au, au. Kan, hantu tu balik tengok. Kan, lagu tu lah. Kan. Betul ya, Allah boleh jaga. Dekat dua cawan, dua gelas. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih sebab tak minum kopi. Biasa dah minum kopi ya. Tak. Ni saya corner. Saya tukar haluan. Saya tak ambil kopi. Saya main sini. Berapa jam dah kita live? Oh, bantah.
dekat 2 jam. Bayar. Oi, nak bayar, nak bayar. Bismillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillah. Apa balik? Ya, minum ya. Okay. Okay, tengok dari mana 8 tengok. Baik semua. Apa pendapat anda tentang Pak Yus DRT? Pak Yus DRT adalah seorang bomoh, dadah, yang dah lama berada di dalam pembomohan, yang telah berjaya membantu menyelesaikan masalah dadah di kalangan pedagih-pedagih. Wah, bukan 100, 1000, malah ribuan kes telah dihandle daripada tahun 2015 secara online sampai sekarang. Berat nanglang kau. Siapa saya ni tak kenal pun Ustaz Azhar. Eh, apa dia? Semalaman ku tak lena, bayangmu menjelma, rindu semakin dalam, bagai gelora di dalam dada. Kini ku sedari cinta berseni yang diputih di ranting hati, bara yang panas membara, sanggup. Yo, abe. Alright, clear. Sanggup ku genggami jua. Bismillah. Namun ku tempuhi. Ya, kaki sugi, bet. Bismillah. Okay guys, kita jumpa lagi di live yang seterusnya, insyaAllah. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all.